sejak tahun 88 tahun 88 itu adanya perusahaan Hendrison PT Iriana Yoteva Sarana Timber, Hendrison Iriana Sarana Timber waktu itu masuk tahun 88. Nah, setelah itu masuk hutang di kawasan Manimer ini. Ya waktu itu ya kita tahu semua bahwa masyarakat mau bicara takut mati, masyarakat mau bicara takut dipenjara. Ya ketua ikut apa adanya. Orang tuh mau bicara susah. Bahwa memang di dalam kanan dong sempat waktu itu dong peraturan bahwa tanah, air, hasil-hasil yang lebih baik di muka tanah, di muka permukaan tanah, di dalam tanah, di kawasan negara jadi apa. Dan pemerintah mau ambil sudah. Sampai hutang, kita buka hutang di Manimerin habis. Habis tanpa bukti apa-apa di Manimerin. Banyak praktek daripada perusahaan-perusahaan yang pernah beroperasi di hutan-hutan atau di rimba Papua ini, banyak tidak menerapkan aturan-aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejak beroperasinya PT Yoteva, datang lagi SK Gubernur tentang izin pemanfaatan hutan berskala kecil, dalam hal ini Kopermas. Tetapi di samping Kopermas itu dalam skala kecil, itu investor-investor yang ini di mana masuk secara langsung kepada masyarakat adat. Di mana ya masyarakat adat yang pada prinsipnya latar belakang sumber daya manusia yang tidak memenuhi standar untuk bagaimana bisa menerima hal-hal baru seperti itu, mereka pasrah untuk menerima itu. Kopermas itu kalau kita menelah dan baik, itu sebetulnya itu sudah bagus konsep itu. Hanya salah dalam penerapannya, bahwa itu cukong-cukong yang memiliki uang besar, yang tidak mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, itu yang ada di belakang masyarakat. Setelah itu, Mr. Wong tahun 2001, sekitar tahun 2000-an, itu Mr. Wong. Mr. Wong datang, mulai beroperasi dari kawasan Tembuni, Bintuni, sampai di Manimeri dan Trasat, Mr. Wong. Itu penebangannya tanpa memandang kayu itu kecil ke besar besar rata. Akhirnya pihak yang terkait masalah hutang ini, mereka datang periksa dan kena segel polis lain. Periode waktu yang singkat ya, kelihatan OHL itu ada memberikan hasil yang positif, tapi setelah itu tidak efektif untuk menghambat laju eksploitasi ilegal terhadap merbau ini, itu masih tetap berjalan. Dan dampak terhadap masyarakat itu, masyarakat kelihatan kehilangan akses untuk kepada hutan, di mana itu adalah lingkungan hidup mereka, dan nampaknya mereka dari dahulu kala sebelum ada HPH juga, mereka sudah berinteraksi
sangat erat dengan lingkungannya. Setelah operasi OHL untuk masalah kayu, semua kan stop, kerusakan stop, masyarakat akan hidup menderita pada tahun-tahun itu, pada tahun-tahun 2005 sampai sampai sekarang yang ada ini. Mereka sekarang menanti, mereka menanti belum punya kayu itu kapan diolah kembali yang sudah ditebang itu. Nah, masyarakat datang tanya saya, bagaimana anak kita punya kayu-kayu yang belum terambil, tinggal di hutan itu. Saya bilang, untuk bapak dorang, jangan bikin apa-apa dulu, nanti kita salah. Sebab kayu-kayu non-polis lain yang dulu bekas Kopermas atau IPKMA ini belum ada petunjuk. Dan kalau bapak dorang ambil lagi, dan polisi dorang tangkap lagi, wah, ini nanti salah lagi. Jadi kita memang tujuan bantu bapak-bapak dong supaya ekonomi masyarakat naik, bapak dong pakai uang beli beras, ke anak-anak sekolah, tapi ya mau bagaimana, ini semua persoalan hukum. Jadi masyarakat punya harapan itu kalau bisa ya pemerintah setempat menindaklanjuti atau mengambil kebijakan seperti apa untuk penyelesaian itu supaya hak mereka dikembalikan atau kayu yang sudah terbakar bisa dikelola kembali. Dan saya pesan lagi kepada Presiden dan juga Menteri Kehutanan, Dirjen BPK, tolong bagaimana segera mengeluarkan kebijakan tentang kayu-kayu yang berserakan di dari Sabang sampai Merauke, bahkan khusus Papua, lebih khusus Kabupaten Teluk Bintuni. Jadi biarkan masyarakat yang langsung mengelola sumber daya alamnya dalam bentuk community logging. Jadi kegiatan eksploitasi hutan itu yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan pembinaan dari pemerintah dan juga dari perguruan tinggi. Jadi ada pendampingan. Konsep Kopermas itu tetap dijalankan, tetapi pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi modal, memfasilitasi modal untuk masyarakat, karena masyarakat adalah warga negara yang perlu dibina, dilindungi oleh pemerintah. Itu kewajiban pemerintah untuk memberikan fasilitas apa namanya modal, sehingga masyarakat tidak terikat dengan cukong-cukong yang hanya berpikir keuntungan sebesar mungkin dan pengorbanan sekecil mungkin.